Sukan Sabah. Sani Osman datang membantu mencari Rusdi Sulung. Berjaya diselamatkan oleh Sabah dan skuad Ali Ranshaw kini. Deras sekali lariannya. Peluang terbaik untuk pasukan Sabah Muhammad Jaya Kasim. Rembatannya pula melambung tinggi. Yap Wailun. Antaran 1-2 kembali kepada Yap. Mau mencuba terus. Pemain yang dididik oleh Chow Kuai Lam kini bersama pasukan Sabah yang ketika ini terus saja mengatur gerakan mencari gol pertama. Scott Ali Ranshaw, dia diberikan kawalan cukup rapi malam ini. Jaya Kasim sekali lagi mencari Scott. Dua percubaan ataupun dua tandukan berturut-turut oleh Scott Ali Ranshaw. Sabah lebih banyak menguasai permainan. Kali ini pemain nombor 9 iaitu Azmil Azali dipersalahkan. M. Saminaden, pengadil malam ini memberikan sepakan percuma. Ah, apa yang berlaku ketika ini? Nantikan sepakan percuma yang akan diambil oleh Yap Wailun. Berjaya menembusi benteng, tetapi Hasbullah Fatah lebih pantas untuk membaca pergerakan ataupun rembatan Yap Wailun. Sabah mencuba pada minit-minit terakhir membawa masuk Harun Laban dan juga Ramlan Silamat, tetapi ini masih gagal untuk membantu mereka memungut mata dalam perlawanan yang berkesudahan. Sabah 0, Johor 0. I was disappointed we didn't win the game tonight. I felt we were in control for most of it, but we never quite had a clear enough cut chance to